gila sih, suaranya mantep banget cuy. Oke, halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue dengan Steve Joe. Aduh, udah beberapa hari ini gue gak ada upload video ya guys, karena ya emang lagi kurang enak badan nih, bed rest hampir seminggu. Ya jadi setelah konten terakhir ketemu sama Kang di kabel setan, gue masang kabel setan ini, langsung drop. Badan ini juga masih drop sebenarnya, tapi gue maksain buat ngonten, maksain buat ganti knalpot motor gue ya. Jadi hari ini kita bakalan ganti knalpot, knalpot Vilan, tapi ada part yang harus dibetulin lagi di DDX House ini. Nanti ada yang perlu di adjust, kita bawa dulu aja ke sini, nanti gua kasih lihat sama kalian knalpot kayak gimana. Ini macet banget di depan nih guys, gila, gua capek ngeliat macetnya, ya udah capek banget, tapi ya udahlah, kita terabas aja lah. Udah panas banget lagi guys. Oke cuy, kita terobos aja lah kemacetannya. Waduh, semangat. Mudah-mudahan kuat nih di jalan. Wah, gila macetnya. Terus lurus untuk tetap di Jalan Raya Daan Mogot, Jalan Raya Pantura. Ini sebenarnya gue cuma perlu putar balik guys, sebelah sana tuh nggak macet. Nah, ini mau keputar balikannya nih, jauh, macet banget lagi. Nah ini beginilah susahnya bawa moge guys ya. Jadi kalau matic tuh gampang, tinggal sodok-sodok aja, gas-gas aja. Kalau moge kan harus ngukur-ngukur biar nggak loncat. Apalagi baru terus ganti pakai kabel setan. Ini bawahnya tuh bener-bener liar banget guys. Ada mobil yang mogok ternyata, makanya macet. Di sini sudah nggak gitu macet ya, alhamdulillah. Setelah 300 meter, putar balik di Jalan Panjang. Setelah 300 meter, belok kanan ke Jalan Panjang. Oke, macet lagi. Ternyata gasnya nggak panjang ya, nggak lama. Sebentar di depannya macet lagi nih guys. Ada, beginilah Jakarta ya, stop and go ya guys ya. Untung olinya cocok, pakai oli dari CTX, oli yang diformulasikan khusus untuk iklim Indonesia dan habit traffic stop and go Jakarta. Macet, macet, macet.
macet. Moge kena macet. Iya, pegel tangan ya. Pinggang pegel ya. Paha panas ya. Santai, Bang. Sebenarnya cuma butuh putar balik doang, guys. Iya, enak banget. Rokoknya luar biasa. Buangnya udah kayak kita asbak aja ya, guys. Pernah gue dulu jaket gue bolong ya, gara-gara kena ini, kena abu rokok. Terbalik dulu guys, terbalik. Terus di jalan panjang. Oh, akhirnya bisa putar balik juga. Kalau lewat perlintasan kereta tuh pasti tengok-tengok. Biarpun udah ada yang jaga, gue tetap harus dibiasain. Belok kiri. Bocil. Heboh banget. Kirain copot knalpotnya. Kita udah sampai nih di DDX House. Oke cuy, kita udah sampai nih di DDX House ya. Tadi jalanannya macet banget tuh. Kita bilang kita mau ke sana. Ya, enak kan. Oke, tahu bulat, enak kan. Jadi guys, ini lepas dulu. Teman-teman juga banyak banget yang kesini. Ada Ducati V4 waktu itu kesini ya, Ducati BMW 1000RR, dan sekarang cuma R6 aja nih yang kesini ya. Kita bakalan pasang knalpot tilang atau lokal. Ini modelnya keren banget. Itu sebenarnya ada model lama, cuman baru dikeluarin lagi. Oke, kita langsung pasang aja ya, Bang ya. Nah, ini perlu ada adjustment lagi soalnya ini inletnya kalau nggak salah 60, sedangkan ininya 55 ya. Iya, terus ini juga bracketnya perlu ditambahin lagi nanti. Ya udah, langsung aja kita eksekusi. Jadi ini copot dulu ya. Ya. Nah, kita dengerin dulu ya knalpot yang Villan MP1. Nah itu dia suara Villan MP1. Sekarang kita bakalan pasang Villan Trium namanya ya guys ya. Oke cuy, udah terpasang nih knalpot Villan.
Yaudah nih kita on the way balik dulu ya. Capek banget, langsung balik aja. Kayaknya gue gak nonton lagi di jalan. Udah capek banget, nanti paling nyampe rumah gue baru nonton lagi cuy. Bang, makasih ya bang ya. Nah, terima kasih banyak Dede Exhaust udah pasangin knalpot andalan gue nih. Biasa kalau villain agak-agak kurang ngepas, gue bawa kesini supaya dipasin. Karena emang gue selalu minta header 60 guys. Oke cuy, sekarang kita on the way balik ya. Tadi udah dicek sound suaranya, mantep banget. Kita coba di jalan cuy. Ini lebih bacot nih. Gila sih suaranya mantep banget cuy. Atau Acra FOGP yang kemarin gue pakai masih lebih halus gitu, masih lebih adem daripada Toce atau FOGP. Kalau Toce atau FOGP kan benar-benar keras banget suaranya ya, sampai kita sendiri tuh kalau bawa lama-lama nggak nyaman guys ya. Bawa seberisik itu. Kalau ini sih masih enak banget di kuping. Apa deh?